Sekretaris PDIP Nusa Tenggara Barat lalu Budi Suryata tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya dan keluar dari partai. Lalu Budi mengundurkan diri dengan alasan tak lagi sejalan dengan pengurus DPD PDIP NTB. Diketahui, Lalu Budi juga saat ini menjabat sebagai anggota DPRD NTB fraksi PDIP dari Dapil NTB 5 Sumbawa dan Sumbawa Barat. Dia juga menjabat ketua Badan Kehormatan DPRD NTB. Keputusan Lalu Budi keluar dari PDIP termuat dalam surat yang dilayangkan Lalu Budi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam suratnya, Lalu Budi mengatakan alasan pengunduran dirinya dari PDIP. Menyatakan pengunduran diri sebagai Sekretaris DPD PDIP NTB dan sebagai anggota PDIP NTB dengan alasan sudah tidak nyaman dan tidak sejalan dengan kepemimpinan Ketua DPD PDIP NTB, tulis Lalu Budi dalam surat tertanggal 16 April 2024 tersebut. Lalu Budi yang dikonfirmasi tak membantah kabar pengunduran dirinya tersebut.